Nah, saya mau bikin ini ya. Vlog. Awas kuburin. Lagi di video, Bang. Ininya? Nah, penggorengannya. Di sana, di itu. Tadi kosong-kosong di sana. Sambal itu pedes banget ya. Buat lagi nanti kita bahas di mana lagi. TV itu kenapa? Teh air tetap itu yang menjadi beban kami saat ini. Jadi ketika muncul kasus ini, nyandai-nyandai aja lah. Anies sudah menjelaskan dengan bagus persoalan-persoalan itu dan argumentasinya kuat. Jadi kita fokus kepada persoalan internal, bagaimana karyawan itu selamat semua. Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Yang kedua, kabar baiknya. Anda masuk Ancol sekarang, Anda seperti mau masuk Maldives. Karena ada surga tersembunyi di Ancol. Symphony of the Sea sudah selesai. Restoran
Putri Duyung yang tadinya di bawah laut sekarang sudah luar biasa indah. Makanya saya katakan ada surga tersembunyi di Ancol, silahkan datang ke sana. Kapan lagi sih bisa kampanye sekarang kan? Oke, okay. Terus usia saya udah nggak boleh kesana. Boleh bang, di pagi itu boleh. Dan didunggu bang, karena sehat sekali olahraga di Ancol ini. Terus saya ingin menarik pembicaraan Mbak Susan ya mbak ya, tentang pantai publik dan tentang sikap kita di masa lalu dengan sikap di masa sekarang, konteksnya kalian. Kalau bisa, kalau nggak bisa saya juga cerita aja. Ketika pulau reklamasi dibangun di pulau G, kalau nggak salah, yang sekarang jadi Pantai Maju. Dibuka aja videonya kalau bisa ya. TV One, program fakta, namanya Balkis. Memasuki pulau itu, ditolak, diusir. Lantas dia pakai perahu nelayan. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar oleh patroli. Kita anak bangsa, warga negara Indonesia, warga Jakarta tidak punya kedaulatan terhadap empat pulau itu. Kita tidak bisa masuk, diawasi dengan ketat dan menjadi warga negara kelas 2. Karena kita tidak bisa memasuki daerah yang ada di tanah air kita.